PUBG vs Free Fire. Kedua game Battle Royale ini merupakan dua raksasa platform game berbasis Android dan iOS. HMHM, kalau gitu yuk kita coba bandingkan siapa yang lebih bagus yuk. Pertama kita lihat dari jumlah downloadnya yang mana Free Fire lebih unggul karena sudah didownload lebih dari 1 miliar orang sedangkan PUBG lebih dari 500 juta orang. Sedangkan dari jumlah pemain aktif PUBG kurang lebih 50 juta dan Free Fire kurang lebih 100 juta. Dari mesin sendiri PUBG menggunakan Unreal dan bahasa pemrograman C++ sedangkan Free Fire menggunakan Unity dan bahasa pemrograman C++ juga. Sedangkan dari segi permainan Free Fire membuat game Battle Royale-nya dengan waktu yang sebentar yaitu 10 menit dan permainan yang tak terlalu kompleks sehingga banyak orang mengerti bermain game ini dari PUBG game yang memang Battle Royale yang terasa real seperti senjata yang lebih lengkap, map yang lebih banyak dan lain-lain. Minimal spek dari kedua game ini untuk Free Fire OS Android 4.0 Ice Cream RAM 1GB, ROM minimal 600MB, CPU Quad Core sedangkan untuk iOS 8.0, bisa menggunakan CPU Apple seri manapun, RAM 1GB dan storage 600MB dan untuk PUBG Android 5.1 RAM minimal 2GB, CPU minimal MediaTek G85 atau Snapdragon 720 gram, ROM-nya 3GB dan iOS iPhone 6 dan ke atasnya bisa main dan di sini terlihat bahwa Free Fire memang ramah pada HP kentang. Dari sisi grafis memang PUBG menang dibandingkan Free Fire tapi adanya Free Fire Max bisa saja PUBG digusur. Bila meraup keuntungan PUBG lebih hebat yang dimana pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 13 Agustus tahun 2020 PUBG menjadi game Battle Royale yang mendapatkan keuntungan nomor 1 sebesar 1,6 miliar dolar kalau dirupiahkan menjadi 23,9 triliun rupiah sedangkan Free Fire yang berada di urutan kedua mendapatkan keuntungan 395 juta dolar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Mereka dirilis Free Fire 2017 sedangkan PUBG 2018 dan ratingnya sendiri pun Free Fire 4,3 sedangkan PUBG 4,1. Oke, jadi gitu ya, kita tahu mereka dua game raksasa yang dimainkan oleh banyak orang yang banding-banding aja, mendingan lama-lama main game biar mata tetap sehat. Oke, terima kasih dan enjoy. Oh ya, jangan lupa komen, yuk kita diskusi bareng-bareng, thanks.